tujuan mereka ke sini yang pertama adalah kita ingatkan mereka bahwa memproduksi makanan, khususnya makanan pokok itu beras, tidak mudah, butuh proses yang panjang. Iya, jadi kita hari ini kita proses sebenarnya semua tahapannya ini, salah satu tujuan utamanya itu mereka memuliakan dan menghargai makanan, tidak membuang-buang. Aira, bagaimana perasaannya makan sarapan dulu nak rotinya? Pendak mabok. Harus tetap zikir, habisin mie dulu itu nak. Bisa, habisin mie dulu itu sebelum berangkat.
kita sudah masuk ke daerah Desa Tamalayang, Bontonompo. Sudah kelihatan suasana pedesaan. Tidak lama lagi sampai. Sudah tiba. Ke sini nak ambil topi. Ya, baris kita juga ini kita. Baris tahun air. Air sama aja ki. Depan masih terasa teman-teman. Bagian topi. Untuk orang tuanya dan kakak-kakak silakan masuk. Iya. Assalamualaikum. Itu saya pernah. Bunda, ayah, ummi, abi, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah tiba di kebun binasa.
Tak lupa pula kita kirimkan salam dan tasbih kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkenalkan saya Dinasa. Selamat datang di kebun Dinasa. Hari ini kita sebenarnya mendampingi putra putri tak belajar. Tujuan mereka ke sini yang pertama adalah kita ingatkan mereka bahwa memproduksi makanan, khususnya makanan pokok itu beras, tidak mudah, butuh proses yang panjang. Yeah. Jadi kita hari ini kita proses sebenarnya semua tahapannya ini, salah satu tujuan utamanya itu mereka memuliakan dan menghargai makanan, tidak membuang-buang. Ya, kemudian mereka kita dorong makan makanan yang sehat sebenarnya. Ya, makanya aturan ke dinasa sebenarnya salah satunya itu adalah makanannya itu tidak mengandung MSG atau vitamin. Ya, dan bukan maka Pak sini Ki, Pak tadi. Sini depan ada apa? Kosong gini. Oke. Pak sini Ki. Sini Ki. Iya, tapi kemudian selama kurang lebih 15 tahun kami mengelola dinasa, kami menemukan minimal 3 ya. Dalam baru nasi itu yang bekerja. Yang pertama padi itu sendiri memusnahkan dirinya. Iya. Jadi sebentar nata itu sebelum makan nanti diceritakan kenapa orang tua dulu bilang makan itu nak nasi tak biar satu, kalau tidak makan menangis. Kenapa orang tua dulu bilang habiskan dulu yang dingin yang baru makan yang panas kak. Iya, itu kita akan ceritakan ke mereka. Jadi kita hari ini mau rasionalisasi, bukan hanya bilang makan itu nak menangis. Kalau ditanya kenapa menangis, dia menangis. Sebentar di rasionalisasi. Padi itu bu tiga kali berubah, minimal kita berubah menjadi nasi. Ya, yang paling parah itu perubahannya adalah dari gabah berubah menjadi beras, semua kulitnya terkelupas. Ya itu, kemudian dimasak 30 menit. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita ajarin mereka tentang budaya. Jadi sebelah tadi itu sudah diajari cara duduknya perempuan itu kayak begini, sudah diajari. Jadi kalau perempuan Mekah seperti begini, dan itu tidak boleh lebih dari begini terbuka, harus kalau perlu rapat kalau perempuan. Laki-laki itu ya bersilah suling kata orang Bakar seperti begini. Jadi kita ajari. Kemudian aturan yang lain, mereka itu makan dan minum wajib duduk, minimal jongkok. Kemudian ya pasti dia ucapkan basmalah. Kemudian menghabiskan makanan dan minuman, tidak membuang-buang. Yeah. Nah, yang lain itu adalah di sini menunjuk hewan dan tumbuhan pakai jempol, tidak telunjuk. Kemudian semua pakai kik, sini kik. Menyimpan sandal sedikit sebenarnya diaturnya, kayak begini menjadi. Jadi ini sandalnya kalau di dalam duduk menghadap begini. Jadi kalau dipakai tinggal dipakai ke depan, tidak putar-putar badan. Itu maksudnya. Ya kan banyak orang kalau pulang minta cari mana, kemana sandalnya kesuali. Dia cari sandalnya satu. Ya itu dulu nak cari. Padahal mau pergi kemana. Jadi orang tua dulu kita ajari kita kalau pergi duduk baik-baik, berbagi perasaan, baru pergi. Iya. Ada salah satunya ya supaya mungkin sudah duduk bagi baik-baik, tapi karena cari kisandalnya lagi, ya, lain-lain persoalan. Jadi kalau duduk seperti itu juga, kami belajar sama orang Jepang yang sering datang ke kami berkunjung atau belajar, mereka seperti itu. Ya termasuk juga menyimpan kendaraan, mereka biasanya menghadap ke depan mi. Kalau pakai tidak capek mi belok-belok langsung mami berangkat dengan tenang. Nah, itu kami ambil dari situ. Kemudian kegiatan anak-anak hari ini, setelah ini dia mereka pergi foto bersama. Sudah itu ke sebelah belajar tanaman, lalu kemudian itu tangkap belalang. Kenapa mereka tangkap belalang? Karena di dalam Islam itu dua dari puluhan ribu jenis hewan yang diciptakan Allah di muka bumi, hanya dua jenis yang halal bangkainya. Yang halal bangkainya Pak. Ya, yang lain itu harus dilahirkan darahnya yang halal ini. Burung, ayam kalau mau dimakan dipotong dulu, kerbau juga dilahirkan. Tapi kalau belalang bangkainya saja tanpa dipotong halal. Tapi kita mungkin selalu makan ikan setiap hari bagi yang makan ikan, tapi jarang orang yang sekarang mau makan belalang. Ya. Mungkin diantara juga ibu-ibu masih ada yang belum pernah makan belalang seumur hidupnya. Ya, itu. Jadi mereka belalangnya itu nanti sebentar dikumpul, mengumpul, baru digoreng. Kalau di pasar kurang biasa. Sebenarnya kami kalau di padi di sawah bu, di petani itu bukan di tapi dibakar biasanya. Iya. Jadi belalangnya mereka kumpul. Ada di sini itu. Kita goreng nanti. Kita coba bagaimana rasanya. Kemudian setelah itu mereka akan membuat clay. Membuat clay di sini. Lalu kemudian belajar tanam padi, baru bersih-bersih makan siang. Sudah itu review. Review itu mereka menggambar pengalamannya berkunjung. Lalu kemudian kami nanti nilai.
Ya, yang terbaik, jadi tidak ada yang juara. Hari ini yang terbaik dapat sayur sama buah. Yang terbaik pertama itu nanti dapat ayam kampung pulang. Ya, tapi boleh. Hari ini kayaknya ayam. Kemudian kita tanya bundanya setelah kita review ini, bunda ya. Ayah bunda setelah review ini kita juga nanti akan bergabung dengan Ata di sebelah. Tapi ada kegiatan yang satu nanti kita itu berburu telur. Biasanya anaknya berburu telur, tapi seingat saya kemarin itu kita beberapa kali sudah capek-capek menaburu telurnya, lupa ki, biasanya simpan di mana, tidak bawa pulang. Iya, kita juga nanti betep di sini bu, baru dapat, ada di sini sembunyi. Hari ini bundanya yang berburu telur. Tapi jangan khawatir, karena hari ini biasanya telur bebeknya itu belum dimasak, sekarang sudah dimasak, jadi biar di. Cuma yang telur yang satu itu ada yang hati-hati ki. Ya, ada telur warna telur ayam ras juga kita siapkan. Ada telur bebek dan telur ayam ras. Ayam ras itu belum dimasak. Jadi hati-hati ki. Biasa. Ya, tapi kenapa belakangan buru-buru telur bu? Biasanya kalau duluan di telurnya di mereka, biasanya enjoy. Nah, sengaja malah enjoy anak-anak. Anak-anak itu. Ya, jadi itu. Kemudian sudah itu mereka kan mau bersih-bersih. Pada saat nanti bersih-bersih duluan perempuan, jadi sini duluan perempuan, bersih-bersih, laki-laki belakangan. Itu bundanya cooking. Masak. Kemarin saya sampai ke ustaz tanya, dia bilang apa yang di cooking? Dia bilang umba-umba, dia bilang pakai ikan. Kenapa nanti umba-umba pakai ikan? Belum malu mak. Ada tahu. Umba-umba. Kita semua nih. Cooking kelas maksudnya itu bukan karena kita pintarnya, tapi karena kita mungkin suasananya ada di sini dan kita cooking sama-sama, ya, itu. Jadi sudah kita bersih-bersih, tak ada nabi sudah makan, iya, itu. Itu kurang lebih. Terus bundanya itu akan diminta review yang bawa HP yang bisa review di Google Maps. Nanti dapat yang terbaik reviewnya sebentar dapat yang kampung, ya. Nanti dikirim hasil reviewnya, bunda ya, umi semua. Abi dan ayahnya juga bisa ikut bergabung. Kurang lebih itu bunda pelajaran kita. Jadi kenapa kami selalu senang kalau ada orang tua datang, karena pada saat nanti anak mungkin setelah kegiatan bertanya, bunda kenapa ya dinasa itu suruh habiskan makanan. Kalau bundanya tidak ikut, dia bilang tidak tahu juga nanti kalau tidak ikut. Sekarang kita sudah tahu apa guna tujuannya. Ya, jadi makanan itu tidak ada orang yang lahir langsung besar. Ya. ASI yang kita berikan itu dari makanan yang kita makan. Jadi makanan itulah yang kemudian menjadi darah, tulang, ya, menjadi mata kita dan segala macam. Coba bayangkan kalau dia menjadi tulang, bu. Seumur hidup kita bersama-sama, ki. Pada saat mungkin dimakan, itulah kenapa kami bilang pada saat dimakan, jadi sebentar anak makan itu 1-7 menit itu harus hening, diam, harus menghayati itu makanannya. Karena itu makanannya yang akan menjadi daging, darah, dan segala macam. Mudah-mudahan dengan itu menjadikan anak itu menjadi anak soleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, agama dan bangsa. Itu bu. Jadi tolong didampingi juga nanti kalau pulang. Kemudian pada saat makan itu nanti sebentar berjanji tidak akan lagi membuang-buang makanan. Jadi kalau dia nanti di rumah masih ada sisa-sisa biar satu biji, kita tahu kan sudah pernah berjanji di dinasa tidak membuang makanan anda. Jadi ya dikasih tahu. Oh tidak mudahnya bu, yang kedua saya bilang tadi padi di, yang kedua itu yang mengusahakan padi bu, ada orang yang mungkin dari lahir sampai matinya itu di sawah, namanya petani. Kita tahu kalau dia butuh air tidak ada air menangis. Kalau tidak butuh mie air namanya hujan terus menangis juga. Nah itu ya sebenarnya kenapa kita selalu dorong datang orang sini supaya petani lihat bahwa oh padi yang mereka usahakan itu dimakan juga oleh saudara-saudaranya supaya dia tidak racuni banyak-banyak. Ya supaya dikira nanti dikira ngomong kasar. Yang terakhir yang usahakan padi kita semua, nasi kita semua bunda. Tidak ada orang tua, saya juga punya anak 4. Tidak ada orang tua yang tenang nyenyak tidurnya kalau anak bilang mi sama bundanya, ayah 1 liter mami beras di reskup gitu ya, atau dia di penyimpan beras. Tidak ada kan. Kita ini berkadang bangun subuh pulang malam, salah satunya itu yang paling penting itu harus ada beras di dapur. Itu jadi bayangkan bu, 3 komponen yang bekerja. Kadang ya masih kita buang-buang makanan, masih kita sisa-sisakan makanan. Padahal banyak di tempat lain mungkin orang tidak makan. Jadi ini salah satu pesan utamanya. Yang kedua, kenapa tujuh hewan dan tumbuhan di sini pakai jempol begini? Itu pesannya kalau hewan dan tumbuhan saja dimuliakan, apalagi manusia. Ya, itu. Jadi
kurang lebih itu ya informasi yang kami berikan ke kita semua. Jadi semua sebentar itu anak ta pulang bawa sayur, ya pulang bawa sayur. Jadi anaknya di bundanya kalau ada yang dapat sayur itu bonus, ya. Jadi kenapa kami ke anaknya? Jangan sampai ada anak yang tidak ikut bundanya. Pernah kami pernah bagi ke bundanya dan bilang, saya tidak dapat loh, berarti tidak ada. Jadi kami ke anaknya, ya nanti ke bundanya. Nah, kemudian pisang yang kami gantung itu memang untuk dimakan, ya, bisa diingatkan. Ya. Kurang lebih itu, tapi sampah tak minta tolong ada tempat sampah, jangan dibuang sembarang. Jadi kalau lihat masuki tidak ada satu pun sepotong pun sampah anorganik di yang kita ini kan. Ya tolong disimpan. Kemudian bentar sisa makanan tadi juga dipisah. Jadi di luar itu bunda ada 4 warna tempat sampah. Yang pertama hijau untuk sampah organik sisa makanan sebentar atau dia kulit buah tak. Kemudian biru itu kertas, kalau ada yang kebetulan bawa tisu, simpan tisunya di bawah. Kemudian yang kuning itu plastik. Yang merah itu yang berbahaya, jangan sampai ada yang bawa minuman yang botolnya dari besi atau aluminium atau besi, kaca dimasukkan gitu. Iya. Saya kira itu dari kami, kita siap-siap. Kalau sudah itu Anata nanti gantian sih kita foto bersama di sana. Tapi semua sudah pakai caping belum? Habis capingnya luar di? Habis ya? Semua tentu ada di luar. Banyak semut hitam. Ya. Ada ambil lagi 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 ambil lagi.